Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau share sebuah aplikasi cloud gaming, yang dimana cloud gaming ini free atau gratis, sama gak perlu antri bro. Oke lah, nama aplikasinya adalah One Tap Cloud Gaming. Kalian bisa download di Play Store atau kalian juga bisa klik link yang gue udah sediain di komentar yang gue pin. Jika udah di download, kalian masuk ke aplikasinya. Lalu di sini kalian klik got it. Lalu klik let's go. Nah, kalian bisa lihat di sini ada Genshin Impact sama HSR. Tapi sebelum itu kita harus login dulu ya. Caranya adalah kalian klik menu yang ada di pojok kanan bawah. Lalu di sini kalian bisa login menggunakan akun Google atau Facebook. Tapi biar cepet, di sini kita pakai akun Google aja. Pilih akun Google yang kalian ingin pakai buat login di aplikasinya. Lalu di sini kalian klik yang ini. Oke, kita udah login ke aplikasinya dan kita bakalan dikasih waktu 60 menit atau 1 jam. Kalian juga bisa tambah waktunya dengan cara invite teman. Oke lah, langsung aja kalian masuk ke menu game yang tadi, lalu pilih game ke Genshin Impact-nya. Kalian klik play, pilih continue, dan kalian bisa lihat di sini langsung masuk tanpa harus antri dulu ya. Ternyata ada ya cloud gaming yang baik seperti ini. Oke lah, di sini seperti biasa kita bakalan login dulu. Salah pilih server. Nah, itu dia ya. Buat kalian yang kalau akunnya itu udah AR45 atau 35 atau berapa lah gitu ya, terus kalian ngulang lagi pas mainnya, nah kalian cek aja tuh servernya. Siapa tahu kalian salah pilih server. Kayak gua nih. Palingin. Kita coba logo dulu. Nah, kita coba login lagi. Nah, ini dia nih. Ini ada server Amerika ya. Di sini karena dikarenakan gua servernya Asia, jadi kita pilih Asia aja. Kalau kita pilih Amerika nanti akunnya bakalan ngulang lagi, tapi meskipun ngulang lagi sih kalau nanti pas ganti servernya bakalan balik lagi dia. Jadi AR yang kita punya, akun yang kita punya. Oke lah, ini entah kenapa ngelag-ngelag tadi, gak tahu, mungkin karena gua tadi di quit kali ya aplikasinya, jadi ngelag kayak gini. Tapi kalau dari suaranya sih gak ngelag-ngelag amat, gak tahu kenapa ini pingnya 200 udah smooth ya. Tadi pas awalan itu kita dapet di resolusi Ultra HD, tapi entah kenapa ini kok ngelag-ngelag kayak gini. Oke lah, kita kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa lihat di sini lumayan smooth lah. Kita coba lihat dulu pengaturannya. Seperti biasa, pengaturannya itu dari grafik. Nah, ini dia untuk grafiknya medium ternyata. Tapi di ininya di bentar, gua ganti dulu ininya nih. Bahasanya ke bahasa Indonesia biar ngerti. Waduh, salah. Nah, oke. Terus, wow. Ternyata kalau kita mau pakai bahasa yang lainnya, kita itu harus download dulu ya. Tapi entah kenapa harus download dulu nih. Biasanya nggak perlu dah. Oke, nah ini dia. Beban perangkatnya itu kita itu di resolusi di grafik menengah, tapi masih smooth atau lancar, masih hijau ya. Coba kita ketinggiin. Nggak perlu tinggi-tinggi amat. Kita coba di tinggi aja. Ininya 60 fps. Oke, okay. Motion blurnya kita matiin, ini tinggi, terlalu tinggi. Kalau motion blurnya ada, entah kenapa kayak gak enak aja liatnya, kayak gak enak aja liatnya kalau ada motion blur. Oke lah, lumayan. Tapi kalau gua lihat ya, ini itu agak delay tuh, agak delay kalau gua lihat di layar gua. Tapi kalau kalian sih bakalan lihat ya, karena kalian cuma lihat layar HP-nya doang. Oke, untuk ini sih udah lumayan aja karena ini cloud gamingnya gratis tanpa antri lagi ya. Oke lah, langsung aja kita coba gameplaynya kayak gimana. Oke lah, langsung aja. Aduh, ngeleng. Oke lah, langsung aja kita battle di sini.
Aduh, sorry kalau ada suara kucing. Agak ngelag-ngelag gitu ya. Ini karena jaringan gua sih. Wah, 15.000. Oke. Nah. Oke lah. Ini kan harus habisin semua musuh. Oh. Ini yang di atas gimana lagi? Gak bisa naik kan? Ya gak bisa naik, aduh. Gimana cara nyerangnya? Nah, kena dia. Oke lah. Nah, udah beres kan? Bala bantuan musuh ternyata belum. Kita coba mana? Hujannya aduh nge-lag. Serang tebenang. Ah, oh, benang ternyata. Kena. Oke. Nah, sambil ngecek lah kita pakein itunya. Skill Q-nya. Oh, kalau di PC sih. Skill burst atau apa dah, gua lupa aja. Tidak mengingat-ingat. Oke, beres ya. Nah, okelah. Menurut gua sih ini cloud gamingnya udah lumayan. Dari tadi ngomong lumayan mulu dah. Okelah. Menurut gua ini cloud gaming ini udah lumayan banget, apalagi ini dapat waktu gratis lagi tanpa pakai VPN juga. Terus kalian juga bisa tambah waktunya itu pakai invite teman juga bisa. Tapi katanya juga bisa ditambahin waktunya itu, kita itu tinggal ganti akun aja, terus nanti bakalan dapat akun baru. Nanti bakalan dapat waktu main lagi. Oke lah, lumayan smooth lah ini. Tapi entah kenapa ini kalau di jaringannya ini 200. Ya oke lah, mungkin segitu aja lah untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.